Protes terhadap tahapan pemilihan kepala desa yang disampaikan warga di kantor Kades Padang Mahundang Asahan Sumatera Utara diwarnai ricuh. Kericuhan terjadi saat proses tahapan pengambilan nomor urut pemilihan berlangsung. Sekelompok warga menuntut ketua panitia pemilihan dicopot karena melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Upaya menenangkan warga dilakukan aparatur desa bersama personil kepolisian. Dilakukan panitia itu melanggar Perbup nomor 11 2022. Nah, dilanggar di sana karena dibuat statement di atas statement, aturan di atas aturan. Jadi kami BPD merasa Perbup itu disalahgunakan. Langsung kesepakatan masyarakat meminta ketua panitia diganti. Masyarakat juga berkomitmen tetap pilkada ini berjalan untuk kemajuan Padang Mahundang, untuk kemaslahatan umat Padang Mahundang. Ini tadi statement mereka. Untuk merespon tuntutan warga, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Meski sempat diwarnai kericuhan, proses tahapan pencabutan nomor urut pemilihan kepala desa tetap berlangsung.